semua murid dan anak-anak yang terkasih di rumah. Salam sehat, berkah damai. Menyambut tamu atau orang yang kita cintai yang datang setelah lama tidak berjumpa merupakan saat yang sangat mengesankan dan menyenangkan. Apalagi orang tersebut adalah orang yang sangat istimewa. Misalnya, kalau anak-anak menyambut mama atau papa yang pulang setelah beberapa hari tugas dari luar kota, pasti anak-anak senang, bukan? Nah, pada hari ini, memasuki pekan suci, kita akan merayakan hari Minggu Palma. Kita akan mengenang penduduk Yerusalem yang mengeluh-elukan dan menyambut Yesus sebagai Raja. Tuhan Yesus adalah orang yang sangat istimewa bagi penduduk Yerusalem. Untuk itu, marilah anak-anak kita mengambil sikap yang manis dan hikmat untuk memulai ibadah bersama. Marilah kita menyanyikan lagu pembuka. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah
surga, mengasihani kita dan mengampuni dosa kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami keluarga besar KBTK Marsudi ini mengucap syukur karena boleh bersatu dalam suasana yang sama, meskipun di tempat yang berbeda. Untuk mengenang kembali saat Engkau, Tuhan Yesus, disambut sebagai Raja saat memasuki kota Yerusalem. Untuk itu, bimbinglah kami agar dapat mengikuti ibadat Minggu Palma ini dengan baik, dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Suster Claudia, para ibu guru, bapak ibu, orang tua murid dan anak-anakku yang terkasih, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa hari ini kita memasuki masa yang dalam kalender liturgi disebut Pekan Suci, yang diawali dengan perayaan hari Minggu Palma. Hari Minggu Palma untuk mengenang Yesus yang disambut sebagai Raja saat memasuki kota Yerusalem. Maka marilah kita bersama-sama menyaksikan visualisasi Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem yang akan diperankan oleh para ibu guru. Tuhan Yesus dielu-elukan Yerusalem. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh dua orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menandangi keledai itu mengenai Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah Rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menandangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mujizat-mujizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah Juru Selamat yang dijanjikan.
menjadikan para guru memerankan, ada yang menjadi Yesus, ya, ada juga yang menjadi para murid, lalu ada juga yang menjadi warga kota Yerusalem. Bagus tidak? Baik, ya, itulah tadi para guru yang memerankan saat Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, Yesus masuk di kota Yerusalem disambut menjadi raja. Merupakan masa dimulainya Pekan Suci, dan kita akan merenungkan kisah sengsara dari peringatan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Anak-anak, suster, para guru, sangat berterima kasih karena selama kurang lebih 5 minggu sudah aktif terlibat dalam masa Prapaskah dengan mengikuti ibadat Prapaskah yang dipimpin oleh para ibu guru. Selain itu, anak-anak juga telah ikut berperan ambil bagian dengan menyisihkan sebagian rezeki yang Tuhan berikan untuk keluarga dengan mengisi tabungan kasih atau APP. Dana yang terkumpul nantinya akan kami salurkan dan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, seperti yang sudah anak-anak dan para guru lakukan pada masa Advent lalu. Semoga semua yang anak-anak lakukan dapat memberikan pengalaman yang baik di dalam kita mengenal kasih Yesus. Maka marilah kita bersama-sama mensyukurinya, dan semoga Tuhan juga melimpahkan berkat bagi anak-anak dan keluarga di rumah. Amin. Mari anak-anak, kita lanjutkan dengan doa permohonan. Bagi sekolah kami, KBTK Mansudirini Surakarta, ya Bapa yang penuh kasih, kami mohon rahmat dan pertolongan untuk kelancaran dan kemudahan dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, bimbinglah kami agar di masa Prapaskah ini kami semakin Kau mampukan untuk peduli terhadap sesama, terlebih yang membutuhkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga di masa Prapaskah ini kami Kau mampukan untuk hidup lebih baik seturut kehendak-Mu, agar kami layak dan pantas untuk menyambut kebangkitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah anak-anak, ibadat pagi hari ini kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepada-Mu karena hari ini kami boleh merayakan Minggu Palma
Bimbinglah dan berkatilah agar kami dapat mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Trihari Suci dengan rahmat-Mu. Semoga seluruh niat baik kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah Minggu Palma sudah selesai.